Gaya nih ini guys, ini amin ini dia sepatunan kapan cekak kaos siap berangkat. Yo, halo semuanya. So hari ini kita mau ke gym ini sama Vitalik, dan karena ada promo di 300 rubles ya, for this time. No, just today. Just today, like 200 rubles. And usually, normally, how much? Usually, 1,000 half. Oh, 1,000 and half? It's really... 1,500 rubles. It's around 300 rubles, 300,000 rupiah. So yeah, it's really expensive. Okay, kita lihat nanti bagaimana di dalam gym. Let's go. Okay. Yeah, ini sudah di dalam dan ini akan pemanasan dulu. Sama Vitalik nih. Manasan dulu guys. Kan buat 6 saja dan ini levelnya bisa diatur. Oh, pemanasan dulu, kardio, nanti lanjut. A few moments later. Ikut Vitalik mau latihan apa dia dan aku akan ikut. Oke. Chest. Chest. Okay, this is my trainer today. Shoulder. Okay, latihan bahu. Mantap. Okay, saya coba di sini kunci dan tunjukkan ruang kunci. Mantap. Oke. Sudah yang pertama, ayo. Let's go Vitalik. Ya, ini di tuntun sama ini sama. Oke. Kita latihan back. We will do back. Oke. Yo, latihan back. Langsung cash 40 nih. 10, 20, 40. Saya yang sudah lama gak fitness, ini coba fitness lagi. Latihan back. Oke. 4 5 6 7. Ini pemandangannya. Ini sebenarnya dekat rumah. Oke. Sudah? Oke. Jadi tambah 10 lagi dari 60. Suasananya seperti ini. Guys, berat guys. Ini 80. Sama dengan pertama kali langsung diajar 80. Gak apa-apa, semangat biar. Let's go. Mantap.
Oke. Ya, kita pindah lagi untuk ke latihan yang selanjutnya. Hai. Oke, this you can use this. Oke, ini untuk latihan belakang back. How many? 50 kilogram. Okay, 50 kilogram. 40 kg. Jadi di sini Vitalik juga sering nge-gym, lumayan sering. Tapi saya di Indonesia sudah enggak sering. Okay. Ini banyak cewek-cewek juga, guys. Tempatnya sangat luas sekali di sini. Ayo, tarik. Push. Mantap sih. Latihan tricep sekarang. Seperti ini. Gila ini. Satu kuintal. Mantap. Ini saja yang jadi gini guys, saya di gym di Rusia. Ini pertama kalinya saya di sini dan sudah berbulan-bulan saya tidak latihan dan ini kemarin lagi. Sangat capek, tapi tidak bisa berkeringat. Mungkin di sini cuacanya dingin. Jadi nggak apa-apa, ayo. Harus olahraga biar tetap sehat. Saya akan lanjut latihan dada chest. Iya, tadi sudah selesai nge-gym, sauna, berenang, dan kita waktunya pulang, capek.
harusnya pulang. Pulang sudah selesai dan harus kembalikan ini. Ini kuncinya untuk masuk. Oke, begitu sih. Sudah selesai nge-gym dan juga tadi sauna sama apalagi berenang. Dan ini juga ada mesin untuk jual daging. Di sini juga ada untuk minuman protein seperti whey juga. Ini Vitalik mau beli minuman, gak tahu dia beli minuman apa. Dan nah ini seperti protein dari apa ini? Dari ayam, daging ayam. Nah ini Vitalik beli minuman protein seperti ini, whey protein ya. Protein ini harganya sekitar ini ada berbagai macam rasa. Let's go. Masih bang, Vitalik. Oke, sudah. Oke, ini sudah keluar dan tadi Vitalik beli minuman. Nah, ini protein. Harga, how much for price? Price 150 rubles. 150 rubles is like almost 25.000, hampir 25.000 untuk satu ini. Satu cup ini. Saya rasa strawberry. And what this? Banana. Banana. Oh, that's nice. Strawberry. For me, ya? Yeah? Strawberry. Okay, thank you. Jadi, untuk fitness di sini sangat really, really good, really nice. And after my body feel fresh. Not so tired, but feel really, because after sauna. I just want trying fitness in Indonesia. No, it is, I don't know, in big city maybe have facilities like this, sauna, but in small city, like in my city, no. It's just nature different. Yeah, and place, you know, just little place for gym there. Not like this. But thank you for invite me to gym. You're welcome. Thank you. Okay, video kali ini begitu saja. Kita nge-gym sama Vitalik dan sangat menyenangkan sekali. Okay, sampai jumpa di video berikutnya.